Okay, tune dah on eh? Cantik baju. Thanks. Okay, aku nak cakap apa beberapa hari lepas. Beberapa minggu lepas, adalah seorang ibu ni, dia post video dia menjadi seorang suri rumah. Dia menangis tau sambil dia jaga anak dia. Dia tepuk anak dia tidur dan dia cakap lah sebenarnya jadi suri rumah ni susah and terdedah kepada stress and depression. Tapi yang tak sedapnya adalah seorang hamba Allah ni ya, seorang lelaki ni, dia komplain lah video yang ibu ni post. Lembik lah demi konten self-care depression. Mak aku terang sampai 4 orang anak chill je. Lepas tu dia ada tut punya TikTokers tut. Banyaklah tut dia. Bila kau buat video ni, kau dah menunjukkan anak itu pun bawa bala. Memang malang dapat mak macam kau ni. Dia cakap macam tu. Tapi bila saya tengok full video, dia tak ada sekali pun cakap dia benci anak dia ke. Dia tak ada pun cakap anak yang dia dapat tu membawa beban ataupun membawa bala kat dia. Tapi dia cakap lagi yang dia nak yang terbaik untuk anak dia. Masalah masyarakat kita sekarang ni, kadang-kadang dia tengok video tu, dia tak habis pun. Lepas tu dia kecam. Macam boleh relate kan dengan video ML? And kalau kita tengok balik kan, sebenarnya betul ke orang-orang zaman dulu ataupun ibu-ibu zaman dulu tak pernah pun ada depression ataupun tak pernah pun stress yang teruk macam ni? Sebenarnya ibu-ibu zaman dulu ni, diorang ada je terdedah kepada masalah-masalah macam ni tau. Diorang ada rasa murung, ada rasa stress, sampai kan ada yang rasa nak bunuh diri ya, jaga anak-anak. Tapi diorang tak ada tempat luar, diorang tak ada social media. So itu antara reason kenapa kita tak tahu pun sama ada diorang ni terdedah ke tak dengan stres ni. Tapi zaman sekarang kan dah ada social media. So apa salahnya ibu-ibu ni meluahkan untuk tujuan awareness dan untuk tujuan memberitahu orang lain yang sebenarnya depression dekat ibu-ibu, especially yang jadi suri rumah ni, adalah real dan betul-betul terjadi. Tapi itulah, bila lelaki ni baca kan, saya tak faham lah. Maybe dia tak tahu pun yang mak dia pernah rasa macam tu. Macam kalau dia tanya mak dia pun, mak dia mesti macam lagi-lagi kalau jaga anak macam hang lagi susah nak. Tapi alhamdulillah lelaki tu dah pun minta maaf. Tujuan dia post macam tu adalah supaya orang tu mendapatkan rawatan lebih lanjut. Tapi kalau kita tengok post tu agak kasar ya, dan saya rasa walaupun niat dia macam tu, tapi niat tak mengalahkan cara ya tak. So mungkin lepas ni kalau nak post benda-benda macam tu, kita kena fikir lagi lah supaya tak menggores hati mana-mana pihak. Dan sebenarnya kan, mungkin ramailah tak tahu pasal ni, kerjaya sebagai seorang suri rumah adalah satu occupation ataupun satu pangkat yang terdedah kepada tahap kemurungan yang tinggi. Tapi apa pula kaitan suri rumah dengan kemurungan kan? Macam alah duduk rumah aje, bukannya stres sangat pun hadap bos ke apa, tak ada. Tapi sebenarnya banyak tau faktor yang menyebabkan seorang suri rumah ni boleh mengalami depression dan kemurungan macam ni. Antaranya adalah diorang ni setiap hari buat rutin yang sama. Setiap hari masak, setiap hari kemas rumah. Lepas tu dengan tak ada gajinya, lepas tu tak ada cuti, tak ada rehat. Yelah dah 24 hours jaga rumah, jaga anak kan. Bangun tidur fikir pasal rumah, sebelum tidur fikir pasal rumah, fikir nak masak apa, nak bagi bekal apa. Banyak kan? Itu belum semua lagi tau. Lepas tu tiba-tiba dapat pula suami yang tak membantu. Balik kerja duduk depan TV makan kerepek. Itu susah eh. Bukan setakat makan kerepek, balik je tengok rumah semak. Ni apa rumah-rumah semak ni? Awak tak kemas ke? Awak duduk rumah je kan? Itulah antara struggle-struggle ya, yang dihadapi oleh seorang suri rumah. Tapi kita adalah cara-cara untuk meringankan beban suri rumah ni. Antaranya adalah sebagai seorang suami, sentiasalah membantu dan sentiasa ada dengan isteri. Kalau nampak rumah kotor ke, rumah sepah sikit ke, apa salahnya kemaskan kan? Yelah, lagipun perkahwinan tu kan adalah kerjasama antara dua pihak. Takkanlah nak isteri je buat semua benda kan? Janganlah setiap masa nak jadi raja kat rumah. Macam semua benda lah isteri kena buat, semua benda lah isteri kena sediakan. So kenalah saling tolong menolong kat situ. Dan sebagai suami juga, bagilah sikit me time ataupun waktu isteri tu keluar dengan kawan-kawan. So at the end sebenarnya kita tak perlu menjadi seorang isteri ataupun tak perlu nak tunggu beranak pun untuk memahami struggle-struggle yang dihadapi oleh golongan suri rumah ni. Tapi yang kita perlukan adalah empathy. Jadi kepada semua suri rumah di luar sana, jangan risau dan jangan sedih kerana kami sentiasa menyokong anda.